manusia itu harus menjalani hidup waspada. Hmm. Yang tidak diperbolehkan itu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Kalau kekhawatiran yang berlebih-lebihan itu kan kita tidak menghadapi sesuatu, tetapi kita takut. Itu sehingga menjadikan kita ini tidak berbuat apa-apa. Jadi ada dua yang diksi berarti. Beda antara takut dengan waspada. Gitu. Waspada. Nah, yang kedua ini waspada yang itu. Yang kedua itu waspada. Dan waspada dibolehkan di dalam. Waspada itu dianjurkan. Dianjurkan malah. Bukan cuma dibolehkan. Ya. Makanya kalau... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali teman-teman Nurwala dimanapun Anda berada. Kita bisa bersilaturahim lagi untuk mendaras suatu risalah penting. Warisan intelektual dari Habib Abdullah bin Adawil Haddad, yaitu Risalah Adab Sulukil Murid. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membincang satu bab penting, yaitu bagaimana hati kita supaya lenyap dari rasa takut dan rasa harap kepada manusia. Dan untuk membahas itu semua telah hadir di tengah-tengah kita Habib Husin Nabil. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Habib, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Habib, kita di bab ini akan membahas tentang bagaimana kiat-kiat Imam Abdullah bin Al-Haddad membimbing kita agar kita tidak memiliki rasa takut pada makhluk. Hmm. Dan seluruhnya ini berharap kepada Allah, juga tidak berharap kepada makhluk. Yaitu bagaimana kiat-kiatnya. Namun sebelum itu, ada beberapa pertanyaan, Habib. Pembahasan tentang khauf kan di dalam tradisi tasawuf atau Al-Quran sendiri ada dua setidaknya, Habib. Yang pertama istilahnya ada khauf dengan khosyah. Hmm. Kita bisa lihat misalnya dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Dia pakai memilih diksi al-khawf ketika dikaitkan dengan awliya. Tapi ketika dikaitkan dengan ulama, Allah itu menggunakan diksi innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Pakai khasyah. Nah, kira-kira apa dua term ini perbedaannya? Yang secara lahiriah maknanya sama khawf, tapi apakah ada kedalaman perbedaan dari dua diksi ini, Habib? Ya, khauf dengan khasyah itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, takut. Gitu ya. Tapi sebetulnya ada perbedaan di dalam bahasa Arab menggunakan kata takut yang merujuk kepada khauf dan kata takut yang merujuk kepada khasyah. Ada perbedaannya. Perbedaannya biasanya menggunakan kata khauf itu mengarah kepada rasa takut yang menghadapi rasa takut terhadap sesuatu yang nyata, gitu. Rasa takut kepada makhluk, umpamanya. Sesuatu yang bersifat lahiriah. Yang lahiriah, sesuatu yang lahiriah. Rasa takut kepada musibah, umpamanya. Musibah yang nyata, gitu ya. Dan terhadap hal-hal lain yang nyata. Gitu. Tapi kalau khasyah itu biasanya mengarah kepada rasa takut yang menunjukkan kehormatan terhadap sesuatu, pengagungan terhadap sesuatu. Jadi kaitannya dengan rasa takut karena kewibawaan. Karena kewibawaan. Ya. Itu beda antara khauf dengan khasyah. Jadi kalau khasyah ini lebih halus, Habib, ya? Iya, khasyah. Karena bersifat tidak fisik, ya? Betul. Betul. Nah, kenapa itu? Inna awliya Allah la khawfun alaihim. Nah, karena di ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang ketakutan manusia terhadap sesuatu yang nyata di dunia ini. Umpamanya rasa takut terhadap rezeki, rasa takut terhadap makhluk, rasa takut terhadap kejadian yang akan datang. Itu hal-hal yang kaitannya nyata gitu ya. Makanya kalau wali-wali Allah dia tidak punya rasa takut terhadap hal-hal seperti itu. La khaufun alaihim, tidak takut terhadap manusia, tidak takut terhadap makhluk yang mengancam dia, tidak takut terhadap naik turunnya kondisi di dunia ini. La khaufun alaihim. Aulia Allah.
Sedangkan al-ulama ya. Pakai yakhsha di sini. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Menggunakan kata khasyah karena ulama yang disebut ulama di dalam ayat itu bukan ulama seperti yang difahami di zaman ini. Yaitu kalau ulama yang difahami di zaman ini kan orang-orang yang mengetahui ilmu agama secara teori gitu ya, atau berbagai macam ilmu tetapi secara teori. Tetapi yang dimaksud ulama di dalam ayat ini adalah orang yang memahami ilmu secara teori dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga cahaya atau berkah dari ilmu itu tampak di lahir dan di batinnya. Ketika itu memancar dari dalam hatinya itu pengetahuan-pengetahuan yang murni, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah membukakan pintu bagi dia untuk mengenalinya lebih dekat. Jadi yang dimaksud ulama di situ adalah ulama billah. Orang-orang yang memahami atau mengetahui siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya. Siapa yang memahami Allah, maka dia tahu siapa dirinya. Dan pada saat itu timbul penghormatan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ menggunakan khasyah. Sebetulnya wali itu juga, aulia Allah juga. Itu juga termasuk ulama. Cuma pembahasannya lain di ayat yang inna aulia Allah khaufun alaihim dengan innama yakhshallaha. Pembahasannya lain gitu ya. Jadi kedua-duanya sebetulnya ada pada diri seorang aulia. Jadi berarti kalau kita bisa kesimpulkan, aulia atau ulama hakiki atau aulia itu sendiri bahwa dia tidak rasa takut, tidak memiliki rasa takut pada hal yang bersifat lahiriah atau rasa takut pada yang bersifat batiniah itu. Ya, dia tidak punya rasa takut kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memiliki ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketundukan yang sempurna. Tadi penjelasan Habib tadi bahwa khauf itu ada ya kaitannya dengan rasa takut pada lahiriah, dan ini diksi yang digunakan Imam Haddad juga di kitab ini, khauf ya. Berarti kita akan bahas di sini bagaimana melenyapkan rasa takut terhadap makhluk. Nah, kita bahas di paragraf pertama Habib. Wajtahid ayuhal murid. Sekali lagi, ini saya selalu merasakan seakan-akan Imam Abdullah bin Haddad itu menasihati benar pembacanya. Betul. Jadi, wastahid, berusahalah wahai orang yang pembaca kitab ini gitu. Rasanya ada dialog ini ya. Fitanzihil qalbika min khaufil khalqi. Untuk bersungguh-sungguh di dalam membersihkan hatimu, artinya mengosongkan dalam hatimu rasa khauf kepada makhluk. Wa minat tama'i fihim, dan rasa harap pada makhluk juga. Nah, ini bagaimana Habib kita memahami makna ini, karena memang khauf, rasa takut itu kan kadang muncul sebagai manusia Habib. Di tengah jalan malam hari dia naik motor misalkan, itu kan ada rasa takut. Apakah takut begal itu? Apa itu yang dimaksud takut di sini? Takut begal, takut dirampok, itu bagian dari khauf di sini atau tidak Habib? Atau menghilangkan, melenyapkan rasa takut pada makhluk itu maknanya apa kira-kira itu Habib? Sebetulnya kan ini ada dua di sini ya. Ya. Yang diperintahkan oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu terhadap setiap orang yang menginginkan kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melenyapkan rasa takut di dalam dirinya kepada selain Allah, dan melenyapkan pula rasa harap yang berlebih-lebihan, itu tamak, menginginkan sesuatu, rakus terhadap apa yang dimiliki oleh makhluk itu. Nah, berkaitan dengan rasa takut, manusia itu harus menjalani hidup waspada. Yang tidak diperbolehkan itu kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Kalau kekhawatiran yang berlebih-lebihan itu kan kita tidak menghadapi sesuatu, tetapi kita takut. Tidak menghadapi sesuatu, tapi kita itu takut terhadap sesuatu itu, sehingga menjadikan kita ini tidak berbuat apa-apa. Umpamanya, kalau saya seperti yang tadi, lewat
di jalan A pada malam hari, di situ ada begal, ada A, B, C, D, E. Kemudian timbul di dalam pikiran kita ini hal-hal yang negatif. Ya. Yang menjadikan kita sama sekali tidak mungkin melewati jalan itu, menutup diri, atau bahkan mungkin saya tidak keluar dari rumah. Nah, ini ketakutan yang dilarang di dalam agama. Tapi kalau saya tidak melewati jalan itu, kenapa? Karena di jalan itu memang ada berita banyak begal, banyak preman. Nah, itu kemudian menjadikan saya memiliki menyiapkan sesuatu supaya saya itu tidak dirugikan oleh begal dan preman itu. Jadi ada dua yang diksinya berarti. Beda antara takut dengan waspada. Gitu. Waspada. Nah, yang kedua ini waspada yang itu. Yang kedua itu waspada. Dan waspada dibolehkan di dalam. Waspada itu dianjurkan. Dianjurkan malah. Bukan cuma dibolehkan. Makanya kalau Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana ketika beliau itu mau berperang. Waktu beliau mau berperang, ya beliau mengatur persiapan peperangan. Itu namanya waspada. Memilih tempat yang strategis dalam peperangan. Itu namanya waspada. Tapi kalau belum perang sudah memikirkan hal-hal yang negatif di dalam dirinya, sehingga menjadikan dia itu gagal melaksanakan perang, itu namanya takut terhadap makhluk. Padahal Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, yang ingin kau perangi itu sama seperti kamu, manusia yang punya rasa takut juga. Nah, itu juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam, pada waktu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melempar tongkatnya, kemudian tongkatnya menjadi ular. Lari Nabi Musa. Takut Nabi takut Musa. Ya. Tapi larinya itu takutnya di situ waspada. Benar. Ya kalau ada ular, ya saya harus menghindar dari ular itu. Tapi ketika oleh Allah subhanahu wa ta'ala disuruh kembali dan menggenggam ular tadi, itu dilakukan oleh Nabi Musa. Nabi Musa melawan rasa rasa takutnya itu. Tentunya dengan takaran ini, karena kewaspadaan ini. Iya, dengan takaran. Jadi itu sebenarnya kan bedanya tipis sekali. Nabi Muhammad SAW pada waktu mau perang Badar, itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai disebutkan di dalam riwayat, tidak pernah Nabi doa sampai seperti itu, sampai mengangkat tangannya setinggi mungkin di kemahnya di malam hari itu, sampai ridaknya terjatuh, dan Nabi sampai mengucapkan di dalam doanya, ya Allah, jika besok kita ini kalah, maka kemungkinan engkau tidak akan disembah selama-lamanya di muka bumi. Itu rasa takut Nabi, rasa takut Rasulullah SAW. Tapi itu bukan rasa takut kepada makhluk. Lain. Itu. Lain. Karena pembahasan kita ini masuk ke makhluk. Ya. Orang boleh memiliki rasa takut kepada orang dalam arti waspada tadi. Menghindari perkelahian. Menghindari berbuat kerusuhan. Kalau saya tahu ini orang temperamen, umpamanya. Kalau saya mengucapkan A atau melakukan tindakan B, maka orang ini akan marah. Kemudian terjadi hal yang tidak menyenangkan. Saya menghindari itu. Nah, itu namanya bukan rasa takut. Itu waspada. Waspada. Itu ya. Waspada tadi. Tapi kalau sampai orang itu menjadikan saya ini tidak berani bersuara. Alhasil saya jika di depan orang itu tertindas atau saya menjadi orang lain yang sangat lemah. Nah, ini rasa takut yang dilarang di dalam agama. Sebab kamu dan dia itu manusia sama-sama makhluk. Nah, rasa takut itu juga yang menjadikan orang bukan cuma badannya kuat, tapi orang merasa ras dia lebih tinggi dari ras saya. Sehingga menjadikan saya minder. Kenapa orang kok bisa minder? Karena ada rasa takut di dalam dirinya kepada kelompok tertentu. Itu. Sehingga kalau di depan orang itu dia jadi lemah. Nah, ini juga dilarang. Ini yang dilarang, benar. Di dalam agama. Sombong dilarang. Minder juga dilarang. Negatif dilarang. Itu semua kan timbul dari memandang makhluk yang berlebih-lebihan. Memandang makhluk yang berlebih-lebihan. Nah, kita seharusnya
memandang Allah subhanahu wa ta'ala dan semua makhluk yang ada di dunia ini, segala kelebihannya, itu semata-mata milik Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan hormat. Yeah. Kalau saya ketemu dengan guru, Bapak, kemudian saya menundukkan kepala saya, sopan terhadap guru saya, ini bukan khauf, ini khosyah. Hormat. Kok saya bisa khosyah terhadap orang itu? Ya karena saya tunduk kepada orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Saya boleh takut kepada orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takut saya nanti berbuat masalah, waspada, atau takut saya terkena keburukan orang itu, waspada juga. Nah, makanya di doanya Syekh Abu Bakar bin Salim itu, Allahumma inni akhafu minka. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi menggunakan kata khauf di sini. Menggunakan kata khauf karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebab Allah punya ancaman-ancaman. Ancaman-ancaman. Jadi kalau ada kata khauf minallah, itu sebetulnya bukan kepada Allahnya. Tapi kepada ancaman-ancaman, dan saya ini ada kemungkinan bisa terkena ancaman tadi. Tapi kalau kepada Allahnya, khasyah. Allahumma ini akhafu minka, wa akhafu mimman yakhafu minka. Dan aku takut kepada orang yang takut kepadamu. Takut apa? Takut saya berbuat buruk kepadanya, sehingga saya bisa terkena ancaman Allah SWT. Kan Allah di dalam hadis qudsi menyebutkan siapa yang memerangi waliku berarti dia mengadakan peperangan dengan diriku. Takut saya perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhafu mimman la yakhafu minka. Dan aku juga takut kepada orang yang tidak takut kepadamu. Takut apa ini? Takut pengaruh buruknya. Takut saya menjadi sesat seperti dia, masuk di dalam kelompoknya dia sehingga saya termasuk orang-orang yang memerangi wali Allah dan memerangi Allah subhanahu wa ta'ala. Hancur hidup saya, binasa hidup saya. Kayaknya doa itu merangkum ini ya, Bim. Ya. Merangkum diskusi kita. Jadi ya kita itu bisa takut kepada makhluk yang takut kepada Allah, dan kita bisa takut kepada makhluk yang tidak takut kepada Allah. Ini tapi kaitannya sebetulnya takut yang waspada. Waspada dan hurmah ketika para dengan para aulia, para ulama itu. Ya,